Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya mau menjual ini mobil Mitsubishi. Ini Mitsubishi Kuda tahun 2001, diesel, Kuda diesel. Solare irit, tumpakannya penak. Ya, spare partnya juga gampang, mudah, banyak ya. Ini di jundalan ya. Kenyul. Gimana bro tunggangannya? Oh, penak. Ya, penak lah. Ya, kayak apa mobilnya kayak mengko ya. Langsung baen ya, menuju lokasi TKP, TKP. Menuju tempat. Masih. Iya. Istirahat ya, anu setelane kayak lah. Jadi mantan miring. Tapi ditunggangnya kepenak sih kayak. TKP ya. Lokasi. Speedometer hidup, jalan RPM hidup, temperatur hidup. Ini masih jalan ya. Kalau ini di dalam suaranya cukup senyap, seperti mobil bensin, halus sih gue nang jero. Wes, tak metu dulu. Oh ya, es diseripit disit. Es. Es muntong cek. Oh, es muntong ya. Bocor ya, bro. Oh, plastiknya bocor. Setep nyeripit es disit lah, ngelak. Ya, ini mobilnya Mitsubishi Kuda GLX tahun 2001, platnya AAL. Pajaknya hidup sampai bulan 5. Ya, ini untuk lampu-lampunya ya. Oke. Terbuat dari kaca. Jadi awet. Ini di stiker saja ini. Oke, untuk bagian depannya biasanya di sini tuh ada irik, ada streamingnya, tapi ini sudah nggak ada. Terus bagian kap mesin ini minta dipoles, terus ada beberapa yang agak meletak kayak gini ya. Oke. Ya kayak gitu, tapi ini cukup tipis lah. Oke, tipis. Nah, di sini ada melentung sedikit ini. Minusnya ya. Ini ada melentung-melentung. Ini saya jual kondisi apa adanya. Terus talangannya, talangan airnya cukup orisinil ini, masih bagus. Oke, masih nitik. Ubengi dulu bodinya. Ini lampu belakangnya modelnya kayak gini. Oke. Ini ya. Ini. Kalau menurut saya bodinya cukup tipis. Talangan-talangannya ya. Oh, ini di bagian kiri ada stikernya kayak gini. Ini masih bagus. Ya. Untuk pelek kris, oh peleknya kaleng, ini sudah dikasih well drop. Bannya cukup kandel. Ya. Ini untuk bagian dalamnya ya, sudah dilengkapi dengan power window. Ini backlightingnya orisinil. Joknya juga orisinil. Orisinil terus dibungkus. Ini dalamnya masih orisinil bungkusan. Ya, ini untuk dashboard-dashboardnya cukup rapi. AC-nya dingin, audio tip bunyi, di sini ada jam. Set karti kontak. Masih menyala. Oke, murup. Di sini ada laci. Di sini ini cukup omber. Bisa
nggo meja ke madang nang kene ya. Madang ora apa ya sunah kene. Cukup omber. Ini ya. Klaksonnya juga bunyi. Oh, nggo karo dikontak. Mang bagian kanan di seat. Ini untuk ban yang bagian depan kiri. Ini yang bagian depan kanan ya masih cukup kandel-kandel lah. Ya. Yeah. Ini ya sudah dilengkapi dengan power window. Ini bungkus joknya agak sobek. Ini di dalamnya orisinil. Yes. Ini masih bunyi klaksonnya. Dengar moni ya mau bemoni. Set. Paru diri pimbok. Wow, mesinnya sip, jos. Weh, moni klaksonnya. Ya, sekarang ke bagian jok tengah. Walah, oh, mantan angel. Cel tekel set lur, kene lur. Ini ya bagian jok tengahnya masih bagus. Dan ini kacanya yang belakang on rail window. Jok anu ge backlightingnya orisinil. Ini tidak ada speakernya. Ini ya kayak gini ya. Ini dibuka. Ya yang di sini masih ada speakernya. Yeah. Ini plafon-plafonnya ya, lampunya masih menyala. Sekarang ke bagian belakang. Bagian burine. Ini, oh ini backlightnya kayak gini ya. Sudah agak rawak-rawak ya, maklum lah mobil bekas ya. Saya jual kondisi apa adanya. Ini joknya masih bagus. Kalau duduk-duduk di sini itu ya, cukup lega dan omber. Ini bisa buat 4 orang. 1 2 3 4. 1 2 3 4 sol-solan ngarep loro. Ya, kayak gue. Ini pilihan tepat dan nyaman ditunggangi. Kepenak solar irit. Siki nguripi bagian nguripi bagian. Nguripi mesin. Kap mesinnya buka lur. Diuripi dulu mesinnya. Set. Ini dikontak. Ini nih nunggu mati. Kalau sudah mati baru di starter. Nah, begitu. Set. Wetangnya diseripit di set ngelak. Wow, mesinnya halus, jos, siap luar kota, tidak ngobos. Yeah. Mantap. Gas lur, gas lur. Wes, hop. Ya gue kukusnya ireng main ora putih. Wes lur, kari gue bane sing sebelah kana. Saya tak ajak nama ning sending. Terus ya tutup. Engko sit. Kape karo dikae. Ditelesi. Hey, lur, mesin asit lur. Ya kiri. Di foto kan main keton ireng iki bane lho. Nah. Ini ditelesi dulu. Nah, kayak gue. Wow, ada sepur lagi. Nonton sepur.
Karena boleh di lur. Ya. Sin. Ya ini telesi dulu banyak men di foto ketone main nih lo. Oke telesi. Nah. Dilapi dulu. Ya buat bagi yang berminat mobil ini saya jual dengan harga. Kalau kiri sisan orang apa lur? Kiri. Iya kanan kelalen. Harganya ini 53 juta saja. Bagi yang berminat nanti bisa hubungi saya lihat PA atau di follow Instagramnya Bineka Motor Kebumen. Wes begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.